Terjadi sebuah kecelakaan mobil di jalan kampus Universitas Andalas, tepatnya di Simpang Kampung Duri pada Minggu malam 6 Maret 2022. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 3 orang dilarikan ke rumah sakit Unan, 2 diantaranya luka ringan dan 1 mengalami patah tulang. Menurut keterangan pihak kepolisian, pengemudi merupakan seorang wanita berusia 47 tahun dan masih dalam tahap belajar mengemudi. Anggota Lantas Polsek Pauh Ferdian mengatakan bahwa korban salah menginjak pedal gas sehingga mobil terjun ke dalam parit. Kecelakaan yang melibatkan 1 unit mobil Xenia tersebut menarik kerumunan massa dan sempat menimbulkan kemacetan. Dari Padang, Sumatera Barat, Linda Susanti dan Gelis Luhtitisari melaporkan untuk Genta Andalas.